selamat. Lahirlah putri keturunan raja. Disantuni putri anak semata wayang. Terima kasih, Cikgu. Masak lalu buah jelimer menjadi santapan si burung nuri. Ibu hebat beranak lima. Hamba Raden Kesuma Wijaya Widuri Cempaka Rosliza mempunyai. Pergi ke kedai naik kereta, nak bayar di pinggir jalan. Ini patut mengenal dulu pohon kepala tiada berduri. Tumbuh bersama burung merapi. Izinkan saya mengenalkan diri. Kemahani Muhammad. Moga-moga menyentuh hati. Boleh sesorang aku memasti hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpantun. Sang Arjuna berpokok piala, terpusuk keris di hujung beranda. Andai ilmu tak cukup di dalam, inilah dia megat fauzi alam sengketa. Sang pemegang perkuasa sakti Raden Galuh Chandra Kirana. Ketemuan ayah beranda. Mana pantun guru-guru kita? Okey, beri perhatian ya. Hok mana jual dulu ni? Boleh tak kau? Okey, kita dengar. Guru lelaki menjual pantun kepada guru perempuan. Cikgu persilakan peserta yang pertama. Cikgu Haji Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini ditujukan kepada Cikgu Puanik Mariana. Tinggi duduk di atas sekali, bukanlah bulan, bukanlah matahari. Jika malam ia berseri, jika siang ia berkantil. Sekian, terima kasih. Kita dengar dah soalan pantun tadi Cikgu Haji Zulkifli tadi. Yang akan dijawab oleh Cikgu Nik Mariana. Dipersilakan Cikgu Nik Mariana. Si cantik manis datang kemari, menanti si dia tak kunjung datang. Telah kutilik di malam hari, berkelip cantik di gelar bintang. Betul tak tu? Betul.
Itu peserta yang pertama telah menjual dan juga menjawab pantun. Sekarang ini kita dengar Cikgu Nik Mariana memberi soalan pula kepada Cikgu Haji Zulkifli. Dipersilakan Cikgu Nik Mariana. Beras ladang sulung tahun, malam-malam menanak nasi. Dalam batang ada daun, dalam daun ada isi. Ini jawapannya Cikgu Nik Mariana. Kalau tuan pergi ke kota, singgah sebentar di negeri sembilan. Soalan tuan ini jawabnya, itu namanya kuih lemah. Hebat Cikgu Haji Zulkifli. Kita bagi masa 2 minit. Tak sampai 1 minit boleh jawab dah. Terror. Cikgu Omar dengarkan soalan dia ya. Burung pipi, burung kenari, hinggap-singgap di pohon selada. Rasa terdetik di sanubari. Apa petua sentiasa muda? Ini jawapannya Cikgu Haji Zulkifli. Burung puyuh, burung kakak puyuh. Burung ditangkap oleh si uda. Jagalah kesihatan supaya tidak tua. Itulah petua untuk sentiasa muda. Patut terketik. Sini ada soalan. Memetik bunga di pohon sini. Pergi ke paya menangkap ketam. Kalau tetapi yang bijak sana, bunga apakah warnanya hitam? Kita dengar jawapan daripada Teacher Rusliza. Dia persilakan. Bunga warna hitam, bunga kapwa rasa. Bunga terus hitam ke bunga lawa warna ke? Kita lihatkan jawapan. Hinggap ketikir di pohon sena, merpati bertenggek di pohon beranai. Memang hamba bijak sana, bunga tayar empunya geranai. Ini patutnya. Indah berseri budaya negeri, budaya dan adat pengganti diri. Apakah hidangan di Aidilfitri menjadi igawan di malam hari? Gapulio, mau ingat kamu hari kaya. Kita dengar, dapat kepada Cikgu Miza. Dipersilakan Cikgu Miza. Menanam tebu di tepi telaga, sayangnya tebuan rasa yang kelak. Betullah kasihnya ibu sampai ke syurga, namun kasihnya guru sepanjang hayat. Tepuklah.
kepada Teacher Rosliza. Yeah? Ah, jadi dipersilakan Cikgu Haji Zul untuk pusingan yang kedua. Ah, ini patutnya Teacher Rosliza ya. Buah padi di daerah Mengkal, masak sebiji di tepi pantai. Hilanglah budi bicara akal, buah apa tidak bertangkai. Tolong saya ni, buah tidak bertangkai, buah apa ni? Semua ada tangkai lah. Okey, saya cuba ya, Ibu Zul. Okey, dengarlah. Singgah mari di kebun Cina, limau manis, tiga serangkai. Sudah ditilik, dikala lena, buah hati tidak bertangkai. Ah, betul. Sampai budi perahu, perahu disadai di tepi gua. Wahai Cikgu Zul, teringin yang tahu, ada terniatkah beristri dua? Tidak, tidak. Kalau Tuhan pergi ke Melaka, jangan lupa membeli selagi. Soalan Tuhan suka jawabnya, sehingga kini belum lagi. Selagi muka di hujung gini, kelopak patah seluruh dunia. Kerja sekolah di bawah balik, tidak marah abang di rumah. Ada apa Cikgu Haji Zul? Dipersilakan. Dengarkan pantun hamba. Manakah arus sekitar buana, kapal tersadung berat sawahnya. Wahai saudari si bijak laksana, syawal menjelang, apakah tandanya? Dan di bulan Ramadan, menanti syawal penuh debaran, diintai diteropong oleh Tok Iman, munculnya anak bulan, itulah jawapan. Nampak anak bulan syawal? Dah, ranya. Kita dengar soalan daripada Cikgu Nik Mariana pula kepada Ustaz Fauzi. Dipersilakan Cikgu Nik. Besar dan gagah tidaklah sakti. Lumpur di sawah habis diredah. Kepada pesawah ia berbakti, menggala tanah menjadi mudah. Wahai si bertanya, percayakah kepada diri ini? Misai pendek tidak bercahaya. Ini belum lagi jawapan ni. Misai pendek tidak bercahaya. Ibarat kuda hampir mati. Kalau adinda tidak percaya, operatlah dada, X-raylah hati. Ini jawapannya. Terbang tinggi si burung helang, mana nak sama si burung nuri. Anaknya ramai, ibunya seorang. Itulah mancis
nama diberi. Betul tak? Betul tak? Betul. Kena. Menjelang tiba, takbir bergema menggegar jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mulia. Bahari raya ni kita bermaaf-maafan ya. Ada salah dan silap, kita mohon maaf. Jadi begitulah tadi, tiga pusingan yang telah kita dengar berbalas pantun antara pada jawab lagi. Wakil dia seorang, dia kewi soalan pantun. Puk cikgu lelaki kena bincang puk dia 2 minit. Kena cari jawapan. Kalau tak boleh. Tiga pusingan. Wakil dia. Putri Purasa ini kena ucap pasal ini. Dikatanya kepada kepada burung merpati di dalam sangkar baru sekali lama dapat dijerat. Kalau kita rajin belajar, apa kesan, apa akibat? Dengarkan jawabannya, wahai adik. Burung merpati di dalam sangkar terlepas seekor dari sarang. Kalau kita rajin belajar, hidup ceria terus semangat. Sekian, terima kasih. Di akhir acara, jadi saya sebagai pengacara majlis pada hari ini mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilap kata, kesalah bicara dalam mengendalikan acara ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.